dari suara penonton, butuh roh kali ini dia. Yo, bos. Penonton yang butuh roh, butuh anak pencak. Ramai itu. Kebuki botol orang alim, tengoknya anak pecah sone, orang nyintek. Kira-kira ini diteruskan atau tidak? Diteruskan? Putar 7 8 kaki samakan 6 sama kaki sama kiri tekuk tangan nunjuk lawan hitungan 2 pokoknya selamat itu aja. Kalau cari kemenangan nanti ada apa, ada di atas ring itu ada yang namanya menang dan kalah, padahal ya nggak ada lah di sana itu cari persaudaraan, dalam artian cari saudara lah di atas itu. Silaturahimnya pendekar itu di atas apa, di atas genjot pencak dor itu. Sudah terpaku dalam kata-kata atau dawuhnya Mbah Maksum toh, di atas lawan di bawah kawan. Nah itu. Jadi mungkin kalau di atas itu tidak terima, mungkin latihan lagi. Tanding lagi seperti itu. 4 kali. Gol. Pertama kan santri saya, jadi ya itu kegiatan pondok lah, pondok Legoyo. Seperti apa, sekolah. Mulainya jam 7 sampai jam 9 istirahat. Setelah itu jam setengah 10 masuk lagi sampai jam 11. Setelah itu pulang istirahat. Kemudian kan saya ikut abdi dalam ke keluarganya Mbah Maksum. Dan ya, meliputi Gus Bidin. Nah, tugas saya di dalam ya seperti halnya di sawah, merawat sawah, nah gitu. Dan juga apa, ikut ngurus pencak dalam dan seksi pembangunan itu panggung pencak. Meminimalisir premanisme, terus apa, semena-mena pada orang-orang kecil, akhirnya dibuat semacam pencak dor. Enggak ada. Jangan brandnya di bawah ring. Sopo yang paling berkuasa di kota ini, di desa ini, kita tunjukkan di atas ring. Makanya di Kediri enggak ada kerusuhan. Bahkan kan yang sering terjadi di apa, luar kerasidinan Kediri, kan sering terjadi apa? Terjadi pertengkaran toh antara perguruan ini, antara perguruan ini. Kalau di Kediri enggak. Rukun itu pencak silat itu seakan-akan seperti halnya sepak bola, agama kedua lah bisa dikatakan seperti itu. Persaingannya, rasa gengsi itu. Ya pernah kena banting itu 4 hari nggak bangun ya. Ingin gerak tapi nggak bisa gerak ininya loh. Ada yang ini patah ini loh, ini putus. Alamnya apa? Tulang. Kaki tulangnya putus. Saya tertarik ikut pencak silat Gasmi karena yaitu pada waktu SMP. Yang namanya anak SMP atau anak remaja di situ kan orangnya beringas-beringas, nakal-nakal kan gitu.
ada yang melakukan tindak kekerasan sama saya, digangguin. Jadi pikirannya dulu itu saya ingin belajar pencak silat Gasmi, terutamanya itu pengen ngalah-ngalahin orangnya, teman-teman saya yang nakal-nakal, yang beringas-beringas. Tapi setelah saya di pondok, oh ternyata pencak silat itu bukan untuk kekerasan, bukan untuk kalah-kalahan, bukan untuk menang-menangan, tapi memang benar untuk bela diri murni, biar kita nggak sombong kalau kita sudah bisa. Sebagai santri mengaji kitab-kitab ulama salaf, yaitu kitab kuning. Nah, dan waktunya sendiri itu mulai habis isya sampai jam 1.11 malam. Selain dagang, biasanya saya bersih-bersih di dalam husbitin, nyapu, terus nyiramin tanaman gitu biasanya. Biasanya kan nyapu kita mulainya habis asar biasanya. Habis asar sampai selesai. Aktivitas sebagai abdi pedagang di pasar, pedagang sayuran, sayur mayur. Pergi ke pasar mulai jam 2:30 sampai terbit matahari, sudah terang lah. Kira-kira kalau sudah sepi baru saya pulang. Saya belajar pencak silat memang pintar-pintar cari waktu. Meskipun ada waktu sedikit, kita gunakan untuk kita manfaatkan untuk belajar pencak silat. Anak pondok itu kan kegiatannya banyak. Selain belajar agama, kalau anak dalam kerja juga. Tapi kalau dari luar, ini kan bebas mereka. Mau belajar kapanpun mereka siap. Sore, malam, pagi, mereka siap. Ini enggak kok turun. Tambahan pukul saya. Kablong ini dijak. Gila. Satu. Satu. Nanti udah. Ketika naik dicari kelemahan, jadi kita kekurangannya apa dicari, setelah itu latihan terus. Nanti guru akan membimbing, dalam artian kamu kurangnya begini, kamu harus begini, lah itu latihan terus. Kekurangannya apa, seperti halnya yang saya ajari teori ini, kemudian nanti diajari ke temannya, kayak gitu caranya. Apa yang kurang dari kita, yang lainnya seperti siapa, yang lain lah. Diajari oleh guru, beberapa anak diajari teori-teori, oh ini teori ini, sama guru gak semua itu gak. Langsung beberapa anak yang mungkin yang mampu mengungguni itu teori-teori itu, setelah itu kita kemas, kita sajikan supaya mudah itu. Dibukul. Ya kesulitannya, contohnya ada 10 anak lah. Mungkin 10 anak itu yang 5 paham, itu cepat paham. Yang 5 belum, lah itu PR dari guru kan, gerakannya itu kan cepat toh. Kita kemas, kita sajikan, intinya dipotong-potong, pergerakannya dilambat-lambat gitu. Biar dicernanya itu mudah gitu. Oh, Yanu, Blitar itu kan terampilannya pukul sama sepak, pukul jab straight, setelah itu langkahnya kan langkah
maju mundur itu dong. Kalau pencak enggak, bisa egos, bisa wah terampil semuanya lah. Jadi semua jalan ya. Semua jalan. Walaupun jadi. Ayo, apa aja? Oh, kagian rokok. Mungkin Bintang atau siapa yang ingin dipertemukan sama sampean gimana tadi? Ya kurang tahu. Mungkin mungkin sama Mas Joni atau sama siapa? Mungkin sama Mas Luting. Gua tanya apa berapa Mas Fadi? Berani musuh Mas Luting. Asal kalah itu belakangan. Yakin berani. Udah mencium aroma-aroma menang atau kalah? Masalah kalah atau menang itu belakang. Aroma. Ini ada naga. Mungkin itu mentalnya sudah tertata terlebih dahulu. Jadi kalau ada waktu uang, saya sempatkan untuk latihan. Jadi untuk memupuk mental lah. Biar ntar kalau di panggung itu nggak kagok, nggak grogi. Meskipun teorinya kemarin udah matang, tapi kalau mentalnya kurang ada, kurang sip, di panggung itu masih kagok. Jadi di Blitar besok itu pertama kali saya, wow, luar biasa. Ikut Mas Fadi pertama kali. Ya mungkin ini nanti laga big match. Tadi sama Mas Keting ya. Yudi, gimana pernyataan Coach Yudi? Waduh, pernyataan gimana ya? Pernyataan gimana? Pernyataan biasa saja. Jangan biasa saja, Anda harus menjadi motivator buat Mas Coach Yudi. Mungkin kalau ingin apa mempelajari pencak ya, banyak-banyak latihan. Banyak-banyak latihan aja. Jangan lupa berdoa ya, Mas Coach. Wah, itu penting, nomor satu itu. Ini pemain baru loh, Mas Coach Yudi. Harus apa, ada apa namanya? Adaptasi ke sini. Ya alhamdulillah, sudah semangat untuk berlatih tanding. Jiwa-jiwa petarungnya tinggi. Jiwa-jiwa petarungnya sudah mulai ada, mulai terpupuk dari dini. Nah, semoga berhasil. Kasih pesan biar pede, tapi jangan kepedean ya. Yang mana yang harus? Pastinya biar gak kepedean. Berpose. Berpose kawin. Pengen naik ring, yang pertama saya melihat dari YouTube, saya menonton videonya Kang Joni, gerakan-gerakannya, terus bantingannya, mainnya juga enak. Nah, saya tertarik dan saya pengen seperti Mas Joni itu. Pelatih kemampuan seberapa besar saya sudah bisa menguasai jurus-jurus dalam pencak silat untuk mengetes, mengetahui kemampuan saya sendiri. Dari situ nanti kan kita dapat mengetahui kekurangan kita, kelebihan kita. Kalau kita masih ada kekurangan, berarti ya kita cari kekurangan di situ. Apa yang perlu kita pelajari lagi. Disitulah makna silaturahmi, kita bisa berkenalan, bisa berteman dengan perguruan-perguruan lain dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari mereka. Jadi dalam cadar itu malah bukan menjadikan kita bermusuhan dengan orang lain, bukan. Tapi justru di situ nanti kita juga bisa mengambil pelajaran dari orang lain juga. Nah, di Indonesia sendiri kan budayanya banyak sekali. Dan salah satunya adalah budaya seni bela diri. Nah, dengan adanya pencadar ini sebagai pelestari agar seni bela diri terutamanya dari pondok yaitu Gasmi agar tidak punah. Lihat terus, jangan sampai lemah. Coba mungkur, mungkur. Nah, ini melihat, langsung lihat. Jadi cepat, ritmenya begini. Cek, gitu. Cek, ini jangan turun langsung disusul. Kalau sampean, ini turun. Turun dulu baru nyepa. Nah, nanti musuhnya tahu. Coba nyepa cocok. Setelah itu mungkur. Ya, Kak.
posisi, kalau silat kan dia pas ngambil posisi banding kadang-kadang belum pas. Nah itu harus dibarengi dengan pukulan. Ketika dia tidak bisa sampai, apa yang harus dilakukan gitu loh, dilakukan. Dia bingung, tambahin pukulan gitu loh. Gak usah memaksakan untuk ngambil banting gitu loh. Saya bikin modelan sama dia, silat, saya boxing, digabungin, biar keren ya. Gimana latihannya? Super wow. Super wow. Ya, tambah pengalaman sampai ilmu lagi. Ya, sama-sama saling apa ya? Saling tukar ilmu. Kamu kasih saya silatnya, saya kasih yang videonya. Benar ya? Sama mungkin kembangan ciri khasnya pencak dorinya. Jadi aku tak ingin pelajari juga biar lebih menarik. Sama mereka-mereka ini kan tukar ilmu kan. Mereka kasih saya silat, saya kasih tinjunya. Ya sama-sama barter. Di tinju kan kita enggak pernah ada yang namanya, kalau aku belum sempat sampai kejuaraan dunia. Dan kejuaraan dunia pun kalau Christian main itu penontonnya paling sedikit banget, enggak terlalu banyak. Nah, lihat pencak. Penuh kan. Ring. Makanya aku rasa itu pertama kali ngerasain bangga itu, ngerasain kejuaraan dunia pertama kali itu pencak. Penontonnya super banyak. Iya. Jadi ngerasain saya pernah kejuaraan dunia ya, pencak. Penontonnya gile. Jadi gua bukannya takut malah senang. Itu sebaliknya mungkin. Zamannya itu, zamannya Bayi Maksum. Ketika mau pencaan, istighosah dulu. Di sini kan pencaknya pencak pesantren, jadi ya nggak keluar dari apa ajaran agama lah, Ramadan begitu. Latihan juga minta pertolongan, bacaan-bacaan supaya kita diberi keselamatan, diberi pertolongan ya. Itu aja. Gimana coba? Seumpama pencaknya Sabtu malam Minggu, jadi pemasangan genjot itu mulai hari Kamis itu dipasang. Setelah itu secukupnya mungkin ya 60%. Setelah itu kelanjutannya selesai 60%, kelanjutannya hari Sabtu. Hari Sabtu pagi itu nyiap-nyiapin apa yang kekurangan perlengkapan pencak. Lampu, matras, terpal. Nyewa masalah genjot itu ya nggak dibayar, cuma ketika genjot itu dipergunakan hanya masukin kas gitu aja. Nanti biar apa? Biar nanti ada kerusakan bisa dibenahi genjotnya. Kan dipakai terus kok nggak ada pemasukan kan ya gimana? Seperti halnya lampu, seperti halnya lainnya kerusakan-kerusakan gitu. Benahi itu untuk benahin itu. Seperti halnya genjot itu dibuat sendiri, dibuat naik sendiri, dan dibongkar sendiri. Anak-anak luar itu kalau ingin tarung itu persiapan dulu. Mungkin enggak bekerja. Gitu. Enggak bekerja, istirahat dulu untuk persiapan nanti malam apa pencak kayak gitu. Ya kalau sebelum bertanding bekerja ya itu, tenaganya itu. Tenaganya berkurang. Halo. Cek. Selamat datang kepada perguruan-perguruan atau Padepokan-Padepokan. Dari Padepokan Pangeran Gelombang Segoro Serengat Aba Haji Sulaiman Junjung Derajat Muksu. Dan dari Gasmi, gerakan aksi silat muslimin di Indonesia yang diasuh oleh penjelajah Gus Bidin yang di Pondok Pesantren Nirboyo. Dan selamat malam, selamat mengikuti.
Puncak Dor sebenarnya awal-awalnya diadakan di pesantren. Zaman Belanda juga sudah ada dalam sejarahnya. Bercampur ya, bela diri Puncak Dor itu ada yang basicnya itu dari lain-lain. Kalau dulu kan khusus kalangan santri, sekarang sudah di Blitar dan Kediri, masyarakat apapun dari cabang olahraga apapun bisa ikut dalam tergabung di Puncak Dor. Enggak seperti event-event lain, ada perebutan piala ini atau apa, enggak ada. Ini cuma kesenian yang bersifat tradisional itu ya. Menghipnotis penonton yang paling ramai adalah di Puncak Dor untuk selama ini ya. Yang populer sekarang Puncak Dor menyebut, dulu kan gelanggang bebas. Sebab bebas dalam penyerangan, bebas. Boleh memukul, boleh menendang, boleh siku, boleh lutut, boleh gulat, boleh membanting. Gelanggang bebas tapi tetap aturannya tetap ada. Wah, ini olahraga ngeri juga lah ini, berbahaya. Sebab nanti kalau cedera, nggak ada ansurannya, nggak ada apa-apa, ini ditanggung sendiri. Itu ada yang komen gitu. Tapi kalau sudah darahnya darah pendekar, darah petarung, tetap walaupun berisiko tetap berani gitu. Ya, anehnya Puncak Dor seperti itu. Walaupun berhantam-hantaman, bertendang-tendangan itu bawah tetap baik gitu. Alhamdulillah, waktu pertama naik ring memang ada agak perasaan, memang wajar ya, namanya takut, masih manusia punya rasa takut, ada rasa gemetar gitu. Nah, pas kita tarung di ring itu rasanya kayak melayang gitu, nggak sadarkan diri, tahu-tahu musuh sudah menyerang tanpa kita sadari. Ketika musuh meninju saya, ini kan saya nggak tahu, nggak sadar, tiba-tiba saya sudah ditinju sama lawan saya. Memang dari pertarungan di situ, ya pertama kan memang dari musuhnya itu memang lincah, cepat gitu. Ini serangan yang saya lancarkan bisa dihindari. Saya kan juga pakai langkah, pakai tendangan cocor, tapi musuh bisa menghindar. Yang saya rasakan ya cuma panas gitu, panas ketika ditinju. Kalau sakit sih enggak, paling kalau sudah habis dari ring kita keturun dua hari atau satu hari baru kerasa. Jadi kalau kita mau naik lagi malah rasa getar, rasa takut ini sedikit berkurang karena demam panggungnya udah agak hilang. Justru malah lebih tertarik lagi saya untuk naik lagi. Sebenarnya ya nggak punya feeling untuk naik lah, karena apa ya, itu kegiatannya sudah banyak, akhirnya ya itu tenaga ya terkuras dari itu. Terus apa, sudah malam itu kok heru pasang terus kok nggak ada itu, nggak ada yang mau kan, itu menjual, nggak ada yang membeli ya. Kami sudah punya memori lah, dia itu tahu lah cara main saya. Akhirnya ya itu menunggu. Mungkin kalau dia mau mukul saya harus begini, nyepak begini. Kalau dipikir ketika mau naik kok tenaganya kehabisan. Kalau dipikir kehabisan ya kehabisan, ya dinikmati lah kayak gitu. Dinikmati. Seumpama kita waktunya latihan ya latihan, waktunya nyantri ya nyantri, waktunya dalam ya dalam, seperti itu. Gak usah dipikir susah lah. Relax, nyantai, dilakukan. Secukupnya mainnya, nanti kalau ada waktu tampil lagi, main lagi.